katanya anak muda perannya penting nyelesain krisis iklim. Jadi kita doang nih. Sangat tidak fair. Of course, it's not fair lah ya. Benar, penting di level personal kita ngelakuin sesuatu, tapi yang gak kalah penting juga sebenarnya adalah perubahan sistemik gitu kan. Sebenarnya kita butuhkan justru orang tua yang udah menjadi pemimpin politik, pemimpin bisnis, pembuat kebijakan, pembuat keputusan gitu, yang bisa mendorong di level yang lebih sistematis tuh perubahan supaya sistemnya sendiri tuh udah ramah lingkungan gitu loh. Akhirnya kita nge-blame diri sendiri lah, itu salah satu contohnya sih di gaslighting. Jadi kayak, which is ya harus aware sama diri sendiri. Tapi jadinya sama sekali nggak melihat the big elephant in the room, which is the big industry, and then we are still...